Kita tengok di media sosial lah, dia selalu tau ada isu rumah tangga tau yang bermain kat media sosial. Sentiasa aku rasa. Cuma kadang-kadang kita terfikir tau, kebahagiaan itu terletak di mana? Adakah pada kekayaan? Persoalannya. Ataupun pada rupa, paras rupa semata-mata. Selalu tengok macam tu. Ni, so kita nak tahu di mana letaknya kebahagiaan. So pagi ni kita bersama dengan Dato' Profesor Dr. Muhaya Muhammad. Assalamualaikum Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anas dan Mawi yang baik hati dan soleh insya-Allah. Allahu akbar. Amin. Ya Allah. Bonda. Yes. Allahu akbar. Tak tahu nak kata macam ni tapi bila dengar suara orang positif pagi ni dia rasa lain sikit lah. Aje gitu. Ini persoalan Mawi tadi Bonda. Saya pun terfikir dulu masa saya bujang, orang selalu kata kalau Nas kalau kau nak bahagia kan kau kena kahwin. Tapi saya tengok sekarang ni kadang-kadang orang kahwin pun macam Mawi cakap tadi, kaya, ada anak, handsome, comel apa semua kan. Apa lagi, ada rupa paras apa semua. Selalu bercuti. Jadi tiba-tiba ada masalah cerai. Itulah dia. Masya Allah. Masya Allah. Apa-apa pun macam ni. Bila kita tengok satu berlaku peristiwa, kita kata apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita doakan orang yang terima ujian ini. Dan kita elakkan daripada judge. Tapi kita niat untuk belajar. Baik. Dalam hidup ni, setiap kali berlaku, kita kata macam ni, apa saya belajar dari peristiwa ini? Sebab roh kita ni perlukan ilmu setiap saat, sedangkan badan kita perlu makan mungkin 3-4 kali sehari. Setuju. Roh dan jiwa kita tu lah makanannya ilmu, kasih sayang, penghormatan, dibelai, semua tu. So bahagia tu letak di jiwa kita. Bila Mawi kata ada pangkat dan sebagainya, kalau kita perhatikan macam ni, fizikal bawah, intelek tengah, rohani dan jiwa atas sekali. Baik, bila kita menilai seseorang punya kehidupan, selalu kita tengok dekat dia punya fizikal. Rumah dia, kereta dia, benda yang mata fizikal nampak. Betul. Dan yang kedua, banyak orang dia dah fokus nak jadi pandai intelek. Aku nak macam ni intelek, aku orang intelektual kan. Tetapi berapa orang intelektual yang tak bahagia? Berapa orang kaya tak bahagia? Akhirnya orang yang dekat dengan Allah dan mengenal diri dan mengenal Allah yang bahagia dan perkahwinan yang dibina atas tauhid kepada Allah, perkahwinan yang dibina atas sunnah Nabi, insya Allah perkahwinan macam ni akan tegak. Dan kita tidak boleh membahagiakan orang kalau kita tak bahagia. So Anas kata apa tadi? Kalau nak bahagia, kahwin. Ini statement yang paling merbahaya. Merbahaya. Dan akan tertipu. Ya. Sebab kita tidak boleh bahagia dengan orang selagi kita tidak bahagia dengan diri kita. Itu dia. Okay. Oh. Masya Allah. Maksudnya kena cari bahagia untuk diri sendiri. Diri sendiri dulu. Baru boleh bahagiakan orang kan. Ya. Dan Mawi tahu tak? Kita tidak boleh bahagia selagi kita tidak tenang. Itu dia. Kena tenang dulu. Error dia macam ni. Tenang dengan Allah. Yes. Tenang dengan Allah ni, orang hanya bergantung pada Allah. Betul. Bersandar pada Allah. Setuju. Hidup kerana Allah, bersama Allah, menuju Allah. Mm-hmm. Orang yang tenang dengan Allah ni, dia panggil dia punya makanan rohani sangat banyak, kenyang. Betul. Maka makanan emosi dia banyak. Dia boleh bahagia dengan sesiapa saja. Kan? Orang baik tak kat dia, orang tak baik pada dia, apa yang orang buat kat dia, itu pelajaran. Duh, so mereka tidak akan terkesan dengan cemuhan atau pujian. So mereka boleh bahagia dengan sesiapa saja. Jadi tak adalah kita nak barang-barang mahal, semua mahal. Terlalu banyak nak baju cantik, make up cantik. Semua tu keinginan nafsu. Dan ini, minta maaf Bunda cakap Bunda pun pernah lalui masa muda dulu. Ini ialah satu manifestasi, kalau doktor tadi, gejala kekosongan jiwa dan kasih sayang pada diri. Itu dia. Pernah tak dengar orang kata, I believe in to reward myself. Pernah. So kalau kita reward ourselves dengan benda yang mahal, maknanya kita rasa nilai kita terletak pada benda atau branded yang mahal itu. Allahu Akbar. Sedangkan myself, siapakah kita? Bukan kita punya mata, kita punya lengan, apakah bag yes, tu. Yes. Diri kita, jiwa kita. Jiwa. So kalau kita kata macam, I want to reward myself, duit aku banyak ni, aku nak derma, nak tolong orang. Sebab sedekah ini menyelamatkan aku daripada api neraka. Itu orang sayang betul-betul. Kita kurang menghargai pandangan Allah. Kita melebihkan pandangan makna. Tapi Bunda, persoalan sekarang, apa punca penceraian berlaku dalam satu rumah tangga ni lah? Selalunya. Pertama itu takdir Allah. Okay. Dah tertulis di lahu mahfuz. Semua perkara ada expiry date. Betul tak? Betul. Perkahwinan tu mungkin kekal sepanjang hayat. Tapi bila meninggal, pasangan habislah perkahwinan tu. So ada bercerai hidup, ada bercerai mati. Itu takdir masing-masing.
Bunda bukanlah orang yang terbaik nak beritahu, tapi sebagai orang dah masuk 63 tahun, dah lama jadi doktor, dah jumpa macam-macam. Beberapa perkara yang Bunda rasa ialah selalunya orang akan bercerai sebab dah tak boleh duduk together-together. Maknanya dah mungkin satu hilang cinta. Nombor dua mungkin hilang rasa hormat. Sebab cinta bersamaan dengan hormat. Boleh tak orang yang kita cintai kita tak hormat dia? Tak boleh kan? Tak boleh. Kita sebelum kahwin kita sangka dia macam ni. Lepas kahwin, macam ni rupanya. Betul. Lama-lama siapa dia jadi lepas kahwin dengan kita? So katakanlah pasangan-pasangan tu dia mungkin A. Kemudian yang pasangan dia dia ingatkan A rupanya B. Lepas tu bila A campur menjadi C lah pula. Nak tahu kenapa? Sebab apabila kita jumpa seseorang tu, kita nampak macam okey. Dan pernah dalam ulama mengatakan, kalau nak kenal seseorang, pergi bermusafir dengan seorang selama 3 hari. Betul. Baru kenal orang tu. So bayangkan bermusafir dalam hidup hari-hari, tidur satu katil, satu semua tu. Mawi, Anas percaya tak? Suami kita, isteri kita lebih mengenal kita daripada ibu kita, betul tak? Betul, betul. Bila dah dewasa. Dia orang paling tahu dan kita paling intimate dengan pasangan kita. Setuju. So bila bercerai ni, mungkin ini satu penyelesaian untuk hidup yang lebih baik. So Bunda nak cakap pada pasangan di luar sana, tak semua perceraian itu tak baik. Kadang-kadang lepas bercerai tu, satu individu tu bila dia dapat pasangan seterusnya, dia dah belajar life lesson daripada perkahwinan itu. So ini takdir Allah, kita belajar. Dan selalunya macam ni, Bunda nak cakap, katakanlah kita tak bahagia dengan suami atau isteri kita. So dalam IG Bunda boleh tulis, tiga jenis hidup, secret life, private life, public life. Yang kita tengok dekat IG orang tu, public life dia. Selalu public life ni dihias lah. Sebab manusia, naturally manusia ni ada sifat penunjukan diri, nak seorang kata dia bagus. Itu manusia. Terutama kalau kita lah, kita masa kecil, kita banyak luka batin, sering dimomok-momokkan, sering dihina, sering dibandingkan. So perasaan aku tidak cukup bagus ni sangat besar. So bila kita dapat sesuatu, kita nak tunjuk yang kita bagus. Sebab itu Bunda nak cakap sini ya, kalau boleh minta maaf pada anak-anak semua, tolong jangan tunjuk apa you ada pada orang yang tak ada. Penting, kesian orang yang tak mampu kan. So kita kalau boleh posting tu ialah, setiap kita posting tu menambah nilai pada diri dan umat. Dan nak menyeru orang kepada Allah, bukan menyeru orang kepada kita. Sebab kita tak ada apa-apa. Pertama, kita nak faham, kita belajar sesuatu. Dan kita doakan pasangan kita itu. Jangan dendam. Bunda nak cakap sini, berita baik pada siapa yang telah menjalani perceraian. Number one, jangan hilang rasa harga diri dan jangan rasa hilang keyakinan. You are always good in the eyes of Allah. Nombor dua, maafkan pasangan. Terutama kalau kita ada anak, maafkan pasangan. Dan jangan sekali-kali burukkan pasangan kita pada anak kita. Always that one is to your father or your mother. Yang ketiga, kita kalau orang tanya kita sesoalan dia tu, kita tutup aib dia. Dia kata, okay dah habis jodoh, that's all. Don't talk about it. Kita jadi macam ni. Don't dwell on the problem, tapi focus on the solution. Selalunya, private lah dengan pasangan atau keluarga dekat pun tak bagus. Dan bila kita tak bagus dengan di rumah kita, selalunya kat orang pun kita tak boleh nak best. Dan ada satu jenis kehidupan, dia panggil kehidupan fake, di mana public nampak best, tapi sebenarnya dengan keluarga tak best. Ada ulama mengatakan, kalau orang yang paling tak bagus ialah orang yang orang luar suka dia, tapi keluarga tak suka, tak suka dia. So kita nak genuine, insyaAllah. Terbaiklah. Baik, Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah. Program terbaru apa ya yang boleh kita follow? Betul. Macam ni, Bunda punya follower ni majority wanita. So Bunda buatkan dipanggil Ladies Club. Ladies Club ni satu yang ada 1 and 2.0. Yang 1 ni ialah untuk ladies sayang diri dia, dapat jodoh, mak mentua, sebenarnya dengan jodoh semua. Itu tips yang Bunda bercakap macam Bunda umur 35 tahun, okay? Yang kedua, korang tak boleh dengar Yang kedua, yang 2.0 ialah Bunda beritahu tentang 4 jenis personality yang kalau kita berkahwin, kalau dua-dua jenis choleric, jenis yang laju, selalunya tak sesuai. So Bunda nak cadang siapa-siapa yang nak kahwin, cari pasangan, tolong kenal personality anda. Dan ini dah ada dalam untuk Ladies 2.0 dalam dekat profmuaya.com. Apa pun Bunda, terima kasih banyak atas nasihat dan perkongsian Bunda. Insya-Allah. Yang mendengar minta maaf tak Bunda cakap apa-apa yang tak kena di hati. Itu silap Bunda ya. Semua baik kepada Allah. Kami maafkan Bunda. Okey. Jadi baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.